Ya ala baitin nabi Ya ala safa yang diserupakan untuk dengan mutiara
فليتصف بالشريعة المشرفة بالسكينة maka bersifatlah seseorang tersebut salib mencari syariat dengan syariat, dengan konsep-konsep sifat-sifat yang dikonsepkan dalam syariat. Al-Musyabhat seperti yang diumpamakan, yang diserupakan seperti dengan perahu. Wajib tersebut toriko tidak bersifatlah salib toriko dengan konsep toriko Al-Musyabhat bil-Bahri yang diserupakan berbakti dengan lautan. Walaupun sudah hakikat tidak akan bisa sampai seorang salik ilal hakikat kepada konsep hakikat illa ma'atati sufi bila kecuali setelah bersifat atau memiliki konsep bila dalam keduanya syariah wa tariqah. Syariah diibaratkan perahu. Seseorang tidak akan bisa melalui suatu lautan atau samudra apabila tidak menggunakan perahu. Lautannya di bawah Toriqah, tempatnya dan mutiaranya adalah Toriqah. Pertama kali seorang salib harus menaiki perahu untuk berlayar di sebuah lautan. Perahu merupakan suatu bahtera untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai an-najah, mencapai as-salama, mencapai an-najah. Itu perahu. Toriko dibatikan sebagai lautan, tempatnya berbeda. Karena dalam konsep syariat itu adalah undang-undang yang diturunkan Allah Ta'ala kepada umat Islam, kepada kita semua. Entah itu adalah perintah, entah itu adalah larangan. Penjabarannya ada al-amr, ada wajib, ada sunnah, ada larangan, ada makruh, ada mubah. Itu penjelasan secara global tentang syariah. Dari perbuatan-perbuatan seorang salib media suhu al-halal wal-haram. Dari perbuatan atau ucapan tindakan seorang salib ukurannya, parameternya adalah halal dan haram. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ini adalah ukuran perbuatan tindakan seorang salib. Apabila diperbolehkan oleh syariat, maka laksanakan. Apabila diharamkan oleh syariat, maka jauhi. Ini secara globalnya. Dan tidak bisa seorang salib bisa selamat tanpa melalui proses syariah. Tidak bisa melalui suku lautan tanpa perahu. Adapun lautan adalah tempatnya, adalah dibatkan al-qasdu, kehendak. Hati seorang salib selalu qasdunya, selalu kehendaknya, maksudnya yang selalu mereka dicari dituntut adalah oleh karena itu di dalam Toriqah diajarkan suatu doa dan butuh yang dalam Toriqah, yaitu lahi antar maksudi wahai Tuhanku antar maksudi engkau lah yang maksud warudhaka matlubi dan tugasmu yang aku cari. Ini adalah butuh atau doa yang dalam Toriqah, bukan hanya dibaca tetapi dihayati dan menjadi suatu konsep dari kehidupannya orang-orang ahli Toriqah. Di dalam Toriqah Shatoriyah kita diajarkan dengan zikir kalimat illallah, illallah, illallah. Tatanannya yang dimaksud adalah maksudah illallah, tiada yang dimaksud kecuali hanya ridha Allah. Tiada yang dimaksud kecuali Allah. Dan untuk
untuk bisa memahami bagaimana konsep thariqah, maka sebagaimana konsep syariah, syariah ada gurunya, juga pun thariqah ada gurunya. Syariah harus dibawa belajar kepada seorang guru untuk mendalami ilmu syariah secara sempurna. Dalam thariqah wajib ada gurunya. Karena menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu, asy-syekh muqaddimatun fi an-nasab. Guru adalah muqaddimah dan nasab dalam urusan agama. Imam juga Al-Ghazali radhiyallahu anhu, "Faman laysa syaikhun fa syaikhus syaitan." Maka yang tidak punya guru dalam urusan ilmu thariqah, maka yang akan menjadi gurunya adalah syaitan. Apabila seseorang betul-betul berpegang teguh pada konsep syariat, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam konsep thariqah, hakul yakin, kita yakin mereka akan sampai kepada suatu mutiara. Yang mutiara itu disebut sebagai aqidah. Maka hak dengan yakin, dengan sebenarnya yakin, kami al-fakir yakin orang tersebut apabila betul-betul sabar wa ta'atan ilallahi wa rasulihi dan melaksanakan apa-apa yang dalam konsep thariqah, yaitu tetap menjaga niatnya selalu rendah, selalu rendah, maka tidak mustahil mereka akan merasakan suatu kejernihan batin, kejernihan hati, kejernihan ruh, kejernihan rasa, sehingga merasakan apa yang diungkap dalam ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat ini berkenaan dalam berbeda-beda, berkenaan dengan rasa, tidak hanya melulu hanya dengan retorika atau logika. Tetapi kalau ilmu hakikat berkenaan erat dengan sir, berkenaan erat dengan zauq. Oleh karena itu, itu untuk seorang sahib bagaimana sirrinya dalam tataran ilmu hakikat untuk selalu jernih. Lah, jernih tersebut dalam bahasa yang disebut sebagai sofa. Dan tasawuf mustaqun min kalimat sofa. Dan kalimat tasawuf mustaq akar katanya adalah dan kalimat sofa'un yaitu jernih. Juga pun berada penjelasan dalam kitab ini musyafu fil lughati abaru al-bayan wal izhar. Dan ada pun syariat di dalam lughat, di dalam bahasa terminologi, ibarat suatu ibarat al-bayan wal izhar dari keterangan wal izhar atau menjelaskan, menzahirkan atau menjelaskan. Yubadu sallallahu kaza, dikatakan seorang tatara tahrir tata bahasa sallallahu kaza, Allah menjelaskan seperti ini. Ayat alam turikun wa zaman, artinya Allah Ta'ala menjadikan syariat sebagai jalan orang zaman dan mazhab. Wa indal istilah, menurut istilah, fahia adapun syariah al-iktimalu nizari nubudiya, yaitu suruhan atau al-amr, perintah nizari nubudiya untuk melazimkan, untuk menetapi nubudiya. Ini menurut kalangan ulama dewasa, syariah bermakna mazhab atau jalan, dan menurut istilah adalah ibadah adalah perintah untuk selalu intisab ilmu dia dalam peribadatan. Wa amma thariqah tanabun ilmu thariqah, teori thariqah, ya ada pun thariqah ilmu thariqah syiratul mukhtasabu adalah suatu
perjalanan yang dikhususkan bisa diin bagi orang-orang yang bersuluk, bagi orang yang berjalan ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maqatil manazil, serta memutus rantai manzilah-manzilah. Artinya bagaimana kita bisa menempuh manzilah-manzilah, pos-pos, wataraqi, dan naik fil maqamati, dalam maqam-maqam. Dalam tatanan ilmu thariqah, yaitu suatu perjalanan sirah seseorang dikhususkan bagi hanya orang yang bersuluk, bagi orang yang bersalik. Bagaimana seorang bersalik bisa mengambil manazil, bisa mencapai, melewati manazil, manzilah, pos-pos dalam tatanan rohani, melewati pos-pos, manzilah-manzilah dalam tatanan rohani, dan naik kepada makom-makom. Apa yang dimaksud dengan makom di sini? Dalam makom tatanan rohani, yang pertama adalah makom mutawwah, maqamul qanaah, maqamul ikhlas, maqam zuhud, maqam wara, maqam ridha, dan seterusnya. Ini disebut sebagai maqamat, kedudukan-kedudukan atau maqam-maqam. Dan seorang salih harus naik terus maqamnya, atau berbagai manazil, melewati manazil. Apa-apa apa yang dimaksud adalah pos-pos dalam tatanan rohani kita, manzilah-manzilah dalam tatanan rohani kita. Istilahnya adalah tatanan-tatanan nafsu kita, dari nafsu ammaratul bisu kepada lawamah, terus melewat sampai mulhimah, sampai ke nafsu mubainah, sampai ke rodiyah, dan nafsu kamilah. Inilah tatanan bagi orang ahli thariqah. Wa ammal haqiqatu fa ya min haqqi syai'. Adapun tatanan hakikat adalah bagian daripada kebenaran sesuatu. Idza sabata, tatkala kebenaran tersebut tetap, wal tikaru nabi, dan bertemu untuk dinukil min al-suhafi bila ismi, daripada sifat-sifat kepada ismi, kepada penamaan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah ahlul ma'ani wa al-hikam al-hikamul mutawib, yaitu hikmah-hikmah yang bermutawib, yang cocok dan luar biasa dengan apa yang terjadi. Wa idraku al-akwal, diitlakkan dimutlakan kepada akwal, kepada ucapan-ucapan ulul aqalihi, dan akidah-akidah ulul adyani, dan agama wal madhabi, dan mazhab. Bi'tibar istimaliyah, dan bi'tibar istimaliyah terjadi, terdiri dari hakikat itu ala dari atas itu semuanya akwal, aqali, dan mazhab. Fama'ala hakikat syaih mutawakil wafi'iyah. Adapun makna hakikatnya sesuatu adalah mutawakil yang cocok al-waki kepada yang terjadi, yang kepada perasaan tersebut. Gini, tingkatan hakikat adalah tingkatan rasa, kejernihan batin, kejernihan rasa, dan mengungkap kebenaran segala sesuatu di balik segala sesuatu. Mengungkap hakikat daripada segala sesuatu, terutama dari pribadi diri sendiri. Sehingga apabila sudah terungkap kebenaran segala sesuatu atau lebih-lebih ada dalam diri sendiri, ini adalah hakikat. Seperti apa yang dituliskan Allah dalam Al-Quran, sanuri ayat itu fi afaqi. Maka aku Allah akan melihatkan kepada mereka orang-orang ahli hakikat, orang-orang yang bersuluk,
ayatina fil afaqi, tanda-tanda kekuasaan itu fil afaqi, di ufuk-ufuk alam semesta terungkap seluruhnya hakikatnya secara hakikat dan seluruh alam semesta dan isi jagat raya ini hakikatnya sejatinya adalah mazhar penampakan daripada asma dan sifat Allah. Asma dan sifat Allah. Surma bi'anfusihim, kemudian kepada diri mereka. Kepada mereka, mereka berusaha untuk mengungkap jati dirinya. Membedah jati dirinya. Sehingga setelah diungkap jati dirinya, berarti kedirinya adalah sebenarnya hakikatnya seperti alam yang baik itu adalah tidak ada. Lalu kesadaran ini, kesadaran iman untuk Islam ini butuh kejelian rasa dan merasakan bahwa hakikatul haqqaiq, hakikatnya segala sesuatu. Intisari dari segala sesuatu hanyalah pancar dari sifat berasma, dan itu pun ada semuanya adalah merupakan pancaran daripada azat. Ini adalah tingkatan tauqiyah, rasa bagi orang ahli hakikat. Sehingga orang ahli hakikat mayoritas dirinya adalah ismul ghaib fil ghaib, yaitu hu itu bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, tapi harus dirasakan di dalam rasa bahwa segala sesuatu akan lenyap, akan lupa, akan disukilan. Yang hanya tidak hanya wujud mutlak, yang ada hanya ainul mutlak, yang ada hanya zatul mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tabayyana annahu haqqan, jelas sesungguhnya Al-Qur'an al-haq adalah al-haq benar. Maka jelas setelah dididik dan disedari, maka kalamullahul al-qadim, firman-firman Allah al-qadim menangkap kesulitan. Seorang salih menangkap kesulitan dalam Al-Qur'an itu adalah al-haq itu benar. Sehingga orang ahli hakikat, setiap orang ahli hakikat ini diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, kebijaksanaan, al-iman wal-isyarah, petunjuk-petunjuk dan isyarah. Dan itu pun tidak mungkin dijelaskan terhadap orang awam. Tapi pun tidak bisa dijelaskan al-imam wal-isyarah kepada orang bias. Misalkan ada orang berpidato, pidato yang indah, saya sangat mengungkap, bahkan dia banyak mengeluarkan hujat-hujat. Tetapi bagi orang saleh yang betul-betul saleh yang mengucapkan dengan hikmah, dipandang dari pandangan batin, itu semuanya adalah wala dan kata-kata bohong. Maksudnya kata-kata bohong, dia hanya mengucapkan hujat saja, tetapi pelaksanaan dalam sehari-hari tidak. Dia hanya mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, tapi padahal dirinya tidak mengerjakannya, atau menarang sesuatu pada dirinya mengerjakannya. Ini akan tampak pada iman dan perlu berarti orang ahli hakikat. Tetapi orang ahli hakikat wajib menjaga tata krama secara syar'iyah. Pengetahuan ini, hikmah ini tidak bisa dijelaskan kepada siapapun saja, tapi seorang yang bersangkutan. Karena itu termasuk ahli hikmah robbaniyah. Meskipun orang tersebut adalah manusia.
diri beliau. Meskipun memerlukan hujah, memerlukan dalil-dalil sampai disana berusaha-usaha, tetapi dalam imannya, isyaratnya orang beliau juga itu tetap terikat. Apakah orang sampai yang usulnya seseorang kepada kata Nabi kau itu butuh banyak hafal dalil, bisa jadi orator ahli di dalam tubuh atau terkenalnya. Justru kemasyuran dan terkenalan bisa menjadi hijab seseorang untuk mencari kata Nabi kau. Justru bisa menjadi pengalaman besar untuk mencari kata Nabi kau. Karena itu apabila seorang salih tidak menilai seseorang dengan sisi dahir, tetapi menanti al-imam isyarat rabbaniyah yang dipantulkan Allah Ta'ala lewat relung-relung hatinya. Oleh karena itu, kepada seluruh jemaah ahli thariqah syafi'iyah di dalam berada, meskipun mereka zahirnya tanpa orang awam, tanpa orang bodoh, tidak bisa membaca kitab, tidak bisa membaca orangnya, orang meskipun tanpa sekedar zahir pekerjaan kasar, tetapi mereka dapat membaca dan menulis semita gaib daripada Al-Qur'an. Tapi dari mereka dapat, beliau-beliau dapat membaca. Akan tetapi dengan kebijaksanaan Allah, dengan hikmah Allah yang asetar, mereka-mereka orang ahlullah itu menyembunyikan, tidak akan membicarakan aib-aib manusia, karena mereka tahu Allah asetar, Allah al-afu. Mungkin manusia berbuat jelek, berbuat salah, dia tetap menutupi aibnya karena Allah Ta'ala al-afu, karena Allah Ta'ala al-ghafur, al-ghafur, al-ghafur. Siapa tahu detik setelahnya, menit setelahnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan para kaki, berbeda dengan para kaki, berbeda dengan para dukun. Dia para dukun sangat bangga menebak meramal orang lain, membuka aib orang lain. Sangat bangga. Kenapa? Tidak lain tujuannya adalah untuk memperoleh pundi-pundi duit dari orang yang berdatang kepadanya. Mereka para dukun tujuannya adalah dunia. Semakin banyak menebak seseorang, semakin banyak membongkar aib seseorang, mereka semakin bangga. Dan itu pun bagi orang ahli hakikat itu adalah merupakan suatu jurang-jurang keristaan yang abadi tak terkelak. Kenapa? Khodam-khodam yang mereka pakai akan menyesatkannya kepada mereka, terutama tatkala mereka sakaratul maut, tatkala mereka sudah nazar. Inilah perbedaan antara dahin, antara dukun dengan orang ahli hakikat. Orang-orang ahli hakikat tetap dalam koridor syariah, tetap dalam koridor syarat. Mereka takut melihat aib orang lain. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan aibnya sendiri. Mereka takut membongkar aib orang lain karena Allah Ta'ala senang, karena Allah Ta'ala punya asma as-sattar, karena Allah Ta'ala al-afu, al-ghafur, al-ghafar, ar-ra'uf, ar-rahim, ar-rahman. Beda dengan para dukun. Mereka ramal menebak seseorang benar atau salah, tidak peduli, untuk bisa untuk bisa mendatangkan orang-orang menziarahinya atau orang Madura untuk nyabis. Ini perbedaan. Meskipun sama-sama disebut kiai, orang catat bagi orang-orang ahli thariqah, meskipun sama-sama disebut sebagai kiai, itu lain. Kiai dukun, kiai ahli thariqah. Bisa saja orang ahli thariqah itu pun mayoritas kadang-kadang yang mesti tidak disebut kiai. Bisa saja. Tetapi dirinya
oleh karena itu berbeda perbedaannya. Kalau seorang dukun merasa bangga bisa membongkar aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan sabda yang tegas kepada kita, man ata kainan, barang siapa datang kepada seorang dukun, bahasa harfiahnya dukun. Kata orang Madura, dukun tunggalakon. Kata orang Jawa, orang arang-arang rumah, berarti orang yang tidak normal. Kata orang Jawa lagi, katakan orang pintar, berarti yang datang itu orang bodoh. Meskipun S3, meskipun keluaran mencapai titel doktor, profesor, tapi datang kepada dukun berarti orang bodoh. Mengatakan dalam tubal suratul arba'inah, ya Allah, tidak diterima suratnya 40 hari. Wa man amrani faqad kafara. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang percaya kepada dukun, maka dia kafir. Ini perikatan keras bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita. Perbedaannya, kalau orang hakikat itu dengan menjernihkan batin, menjernihkan hati dan pikiran dari apa-apa maksiat, noda, dosa dan apa-apa pikiran yang menjauhkan dirinya dari Allah, menjernihkan dirinya batinnya dari apa selain Allah. Tetapi kalau dukun menggunakan mediasi-mediasi, kata orang Madura, hadal khodam, sesungguhnya media manusia tersebut adalah para jin-jin. Ada kemungkinan jin-jin tersebut adalah syaitan-syaitan yang untuk menjerumuskannya kepada jurang kebinasaan yang abadi. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh warga Sotoria, jadi dalam orang ahli tikot, tetapi bukanlah menjadi dukun. Bersihkan diri hati-hati kita dari apa selainnya Allah, bukan untuk kita berkhutbah ini dengan tujuan untuk merahut pundi-pundi duniawi, merahut pundi-pundi uang, merahut kekayaan. Kita harus berpegang teguh kepada konsep dan utuh thariqah, yaitu ilahi anta maqsudi, hanya untuk Allah yang bermaksud, wa li taqwallahu al-'azim hatta ma'rifata. Oleh karena itu, sehingga orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil dalam pengetahuan agama, atau orang-orang yang seakan-akan sekarang lahir punya pengetahuan agama tetapi tidak faham tentang agama tersebut, sehingga lebih mempercayai kalamnya dukun daripada kalam Allah, usul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mempercayai dukun daripada Al-Quran, lebih mempercayai dukun daripada kalam-kalam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang kafir tidak akan bisa terpisah daripada syariat. Karena tidak akan bisa mencapai tingkatan kafir tanpa keduanya, tanpa konsep syariat dan tanpa konsep thariqah. Oleh karena itu belajar tasawuf itu harus melalui thariqah dan di bawah bimbingan seorang mursyid, bukan melalui amalan-amalan yang tidak jelas sanadnya sehingga amalan-amalan tersebut disusuli jin, disusuli kudang-kudang sehingga mereka dibuka aib-aib orang lain, seperti bangga membongkar aib orang lain, akhirnya aibnya sendiri tidak kelihatan sehingga mereka dapat meraup pundi-pundi duniawi, pundi-pundi uang secara mudah, dan pada akhirnya mereka secara apabila sudah nazar waktunya para syaitan-syaitan yang sudah menjadi khutbahnya untuk menyesatkannya kepada kesesatan yang abadi, na'udzubillah min dzalik, bahkan kepada kesyirikan, bahkan kepada kekafiran. Oleh karena itu semoga diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap fokus kepada aib-aib kita, dan kita tidak boleh selalu melihat aib-aibnya orang lain apalagi membongkar aib-aib orang lain. Adapun pekerjaan maksiat secara yang dilakukan secara nyata, kita menjelaskannya itu adalah jelek, kita menjelaskannya benarnya itu berdasarkan karena perintah Allah, perintah baginda Rasulullah SAW.
bukan karena nafsu kita. Itu hanya berdasarkan karena Allah, berdasarkan karena sunnah Rasulullah, bukan karena nafsu kita. Sehingga orang-orang ahli tasawuf sadar, seorang orang-orang ahli hakikat ini sadar, kita melaksanakan menjauhi, melarang suatu perbuatan yang terlarang itu karena berdasarkan perintah. Tetap dalam hati yang tetap mereka sadar af'al hakiki, af'al hakiki huwallah, af'al hakiki huwallah, tetap itu adalah Allah. Dan semoga pengertian tentang bagaimana konsep syariah Allah dan hakikat warga syariah, terutama yang merahmat kami di mana pun berada, para jadul kita, para selalu TV di pun berada, semoga diberi oleh Allah Ta'ala kemahaman dan kesadaran, dan kita semua bisa mencapai mutiara-mutiara tersebut. Amin. Allahumma amin. Wa minullah at-taufiqul hidayah wa al-hidayah wa minusulillah sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, وَمَا